Suatu hari pakai pacar gue itu tiba-tiba nggak bisa ditelepon. Kan teleponnya masih ke rumah waktu itu ya. Iya, pakai telepon rumah ya. Iya. Iya. Pakai tante gitu. Bisa bicara dengan ini gitu kan. Yeah. Terus ininya tuh siapa sih? Enggak usah sebut lah. Ya Allah. Gue tanya nih. Sebut aja misalkan inisialnya D misalnya gitu. Desi. Saya bicara dengan D. Bukan Desi Ratnasari. Bukan, bukan. Terus Desi Anwar. Ya Allah. Saya bicara dengan D. Oh enggak. Loh, enggak ada. Lagi pergi. Pergi sama siapa? Pergi sama Ben. Gue dong. Oh gitu tante. Iya. Nah gue ingat nyokapnya tuh katanya dulu kalau pergi sama gue nyokapnya percaya gitu. Tapi gue gak pergi sama dia. Gue teleponnya gak diang, apa gak tau dimana gitu. Gak ngabarin. Udah nih. Tiba-tiba besoknya di sekolah suatu hari gue melihat ada seorang laki-laki berdiri di pas lagi jam istirahat atau jam pulang sekolah gitu. Karena kita ada ekskul kan. Iya. Terus di dari atas terus gue lihat di bawah di pos satpam itu ada seorang laki-laki berdiri. Gue juga lihat dari atas. Gue gak tau siapa. Tiba-tiba gak lama ada satpam sekolah naik ke atas. Bilang, kebetulan gue lagi sama pacar gue ini. Iya. Mbak, ada yang jemput tuh di depan sekolah. Gitu. Terus gue lihat, ternyata gue baru kasih tahu sama teman-temannya gitu. Ternyata dia sudah mendua. Terus udah gitu gue berantem kan. Berantem sama dia. Nangis lo nya. Lo nangis ya? Iyalah. Gue nangis dan dia lebih nangis. Oh ya? Dan dia akhirnya menyesal gitu kan. Nyesal. Dan gue gitu agak, ya gue agak lebay lah, gue marah-marah. Marah-marah. Dan dia nangis, dia minta maaf. Tapi ya udahlah, gue mau bilang apa kan. Udah putus. Akhirnya putus lah akhirnya. Lu gak mau deh. Dia sedih gitu gue liat. Gue merasakan dia emang sedih juga gitu. Mengecewakan gue. Pas pulang sekolah gue ngeliat di jalanan di luar sekolah gitu. Iya. Dia lagi ketawa-tawa tuh sama laki-laki itu. Gak peduli dia. Biar M-A-M-P-U-S. Biar mampus. Make you happy baby. Happy morning with Indie Band.